Oke, ini frame-nya sudah selesai dirakit. Mungkin yang belum adalah bagian tabung lasernya ya, beserta aksesorisnya. Yang ada dulu ini kita review sedikit. Nah, mungkin dari frame-nya, sesuai di gambar desain bahwa lebarnya ini 100 cm ya, dan panjang ini ke belakang 80 cm. Ini pakai aluminium profile 20-40 ya, 20 mili kali 40 mm. Kemudian mountingnya ini di setiap sudut ada siku seperti ini ya. Ada dua buah, yang bawah ini yang dua lubang, sedangkan yang atas satu lubang. Kenapa yang atas satu? Karena ini jalur roda ya. Nah, ini lumayan bisa menghemat 2 cm ini. Jadi rodanya bisa sampai sini. Kemudian untuk membantu memperkuat frame, nah, di sini ada support stand ya. Ini selain berfungsi sebagai stand juga sebagai support untuk memperkuat frame ya. Ini kan ada 4. Yang ini masuk ke lubang tengah sini ya. Bentar. Kan setiap aluminium profile itu ada lubang seperti ini ya. Ini di speknya itu diameternya 5,5 mm. Jadi di tap 6 mm itu bisa masuk baut M6 ya. Ini masuk ke dalam, jadi memperkuat frame. Dan yang ini belakangnya pakai sliding nut, dikunci di 4 ini. Semua sudut identik ya seperti ini, memakai stand yang sama persis seperti ini. Oke, selanjutnya mungkin sumbu X ya. Nah, ini sumbu X, gantrinya seperti ini ya. Gantri utamanya yang ini hanya dudukan laser head. Dan yang ini pengunci beltnya ya. Gantrinya ini ada 4 roda, yang depan ini difikskan ya, sementara yang belakang. Nah, ini ada eccentric nut ya, yang dua ini, supaya bisa di setel kekencangannya. Kemudian penggerak untuk sumbu X ini, stepernya ada di sini. Nah, yang ini. Ini di mounting ke sini ya. Ini NEMA 23. Dan beltnya ini satu lingkaran penuh ya. Ke sini, muter ke bawah dan masuk ke tengah sini ya. Ini di sini ada pulley. Dan ujung-ujungnya diterminasi di sini ya, dua buah. Ini dan ini. Ini dikunci dengan plat yang ini. Nah, kemudian ini laser headnya. Ini dudukannya bisa digeser depan belakang ya, supaya bisa di setel nanti buat alignmentnya ke arah sana. Tapi hanya maju mundur ya, nggak bisa naik turun. Nanti yang naik turun yang belah sana. Oke, di laser head ini ada selang udara ya, yang ini. Ini lewat drag chain ini ke sana. Nah, itu ke sana. Nah, itu. Pipanya nanti disambung ke pompa udara. Oke, selanjutnya untuk sumbu Y, stepernya ada dua ya, kanan satu, kiri satu. Yang kanan ini, yang kiri belah sana. Ini posisinya sama persis ya. Kemudian beltnya ini pakai sistem akro ya, ini seperti ini. Jadi pulleynya ke sini, kemudian beltnya ada di bawah roda ini dan diterminasi di ujung-ujung ya. Ini udah nggak kelihatan. Nah, di ujung sini terminasinya dijepit seperti ini. Ini ada sisa, sengaja saya sisakan supaya nanti bisa digeser ya kalau melar misalnya. Nah, seperti itu. Terus kabelnya, kabel stepper yang dari sisi kanan ini dikumpulkan kemudian masuk ke dalam ya, masuk ke tengah sini supaya rapi. Jadi ada di tengah sini. Nah, keluar di sini. Ini kabelnya keluar di sini. Baru masuk drag chain yang ini. Ya, dikumpulkan ke sana, ke arah controllernya ya.
belakang sini. Kemudian kita lihat, oh ya, ada satu lagi yang mirror ini ya, yang mirror di sini, mirror kedua ya. Ini dudukannya seperti ini ya, bisa di setel maju mundur dan kanan kiri ya. Ini ada dua tumpuk, yang satu maju mundur, yang satu kanan kiri. Untuk disesuaikan dengan sebelah sana ya nanti. Dan bisa naik turun. Jadi yang baut ini bisa di setel naik turun ya, untuk disesuaikan dengan yang laser headnya. Oke, selanjutnya kita ke controller ya. Ini controllernya ada di belakang sini. Oh, bentar saya lepas dulu. Oke, ini kontrolnya kan Arduino ya, ini CNC shield, semua kabelnya mari ke sini. X, Y, ini yang Y kedua ya, Y kanan. Ini yang limit switch. Oh ya, sorry tadi limit switchnya kelewat ya, limit switchnya ada di. Nah ini limit switchnya yang ini. Yang X kiri ya, yang ini X kanan, kemudian ini yang Y, nanti ini sudutnya, kemudian yang depan ada di sini. Ujungnya ada di sini, nanti nabrak sini. Balik lagi ke controller. Nah ini controller, power supply-nya ada di sini ya. Nah ini saya pakai power supply 24 volt 360 watt ya, 15 ampere. Pakai yang slim supaya bisa nempel di sini. Kemudian soket AC-nya saya pasang di sini ya. Ini sudah pakai pelindung supaya enggak kalau kesentuh, supaya enggak strom. Groundingnya saya sambung ke body ya. Kemudian di depan juga ini ada emergency button ya. Sudah saya pasang di sini. Nah, tombol powernya di bawahnya. Dan yang terakhir mungkin ini ya, ini yang dudukan tabung lasernya sudah saya siapkan. Dan untuk mirror kedua, ini juga. Ini bisa disetel naik turun ya, ini sudah ada pernya. Nah, di bawah sini ada per. Jadi bisa disetel naik turun, dan ini bisa disetel maju mundur ya. Oke, mungkin reviewnya itu dulu. Selanjutnya mungkin setting-setting ya di video selanjutnya. Oke, makasih untuk yang video ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.